Oke, apa kabar kalian semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tipe pria yang dibenci oleh wanita. Jangan sampai kamu itu menjadi salah satu dari tiga tipe pria yang akan gue bacakan berikut. Yang pertama, cowok yang minderan dan gak pede. Kalau kamu minder, cewek itu pasti akan mendeteksi keminderan kamu. Kalau kamu nggak pede, cewek itu pasti tahu bahwa ini cowok tuh nggak pede. Dan kalau kamu nggak percaya diri, itu kelihatan banget. Misalkan ketika kamu lagi kenalan sama cewek, kamu nggak menatap matanya dia, kamu nggak menatap dia, tapi kamu malah nunduk-nunduk. Terus kalau kamu ngomong, itu masih terbata-bata. Kamu masih canggung, masih gemetaran, masih apa ya? Bisa dibilang kayak orang cemas yang gerak-gerakin badan. Itu adalah beberapa ciri orang nervous, orang minder, dan orang yang tidak percaya diri. Kalau kamu kenalan sama cewek, yang harus kamu tonjolkan adalah kepercayaan diri kamu dan kelancaran kamu ketika kamu ngobrol. Tipe yang kedua adalah cowok yang tidak punya penghasilan. Udah pasti semua orang, bahkan gak cuma cewek, kalau kamu gak punya penghasilan, gak punya kerja, gak mau freelance, gak bisa punya usaha, ya kamu akan dibenci sama wanita. Itu udah pasti. Di dunia ini gak ada satupun wanita yang akan menerima kamu sebagai suaminya atau bahkan menerima kamu sebagai pacarnya dia kalau kamu gak punya penghasilan. Tapi bro, buktinya gue waktu sekolah gue dapet pacar. Ya itu kan lo dapet penghasilan dari orang tua lo kan. Sesimpel itu. Kalau kamu udah gak sekolah lagi, udah lulus dari kuliah dan kamu gak kerja, gimana cewek kamu mau bertahan sama kamu? Sementara hidup aja butuh duit. Bener gak? Iya kan? Makanya mulai sekarang, kalau kamu memang pengen jadi seorang pria sejati, ya carilah penghasilan. Minimal kamu itu belajar untuk mencari yang namanya penghasilan. Kalau kamu belum bisa kerja, kamu bisa latihan nyari penghasilan dengan cara kamu baca buku tentang bisnis atau ikut teman kamu yang udah bisnis atau ngikuti pelatihan atau seminar. Itu juga bagus. Tipe cowok yang ketiga adalah cowok yang masih kayak anak kecil. Maksudnya gimana bro? Cowok yang masih kayak anak kecil itu adalah cowok yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, menganggap wanita itu sebagai objek, entah objek ambisi kamu atau objek birahi kamu, masih nidinya minta ampun dengan wanita, masih takut kehilangan wanita, nggak dikabarin sehari aja langsung marah-marah, langsung nangis, langsung drama, cowok yang nggak punya hobi, cowok yang masih menjadi beban orang tua, dan yang terakhir yang paling urgent adalah cowok yang nggak mau punya skill, nggak mau latihan untuk mencari skill, dan cowok yang pemalas. Gue akan rekap sekali lagi, ada 3 tipe pria yang dibenci sama wanita. Yang pertama, cowok yang minderan atau nggak pede. Yang kedua, cowok yang tidak punya penghasilan. Dan yang terakhir adalah cowok yang masih kayak anak kecil. Semoga video ini bisa menjadi renungan untuk kita semuanya. Dan semangat bro.